بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الآن ندرس اللغة العربية في الفصل الثانية عشرة بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحمد لله Sekarang sekarang kita akan mempelajari bahasa Arab uh, di kelas 12 uh, Madrasah Aliyah. Uh, Alhamdulillah uh, uh, al-an bil madati as-sabul mutafail. Bermakna as-sabul mutafail uh, pemuda yang optimis. Pemuda, okti, uh, pemuda optimis. E uh, ramam nabda'u bismillahirrahmanirrahim. يحتاج نجاح الانسان في حياته الى التفاؤل خاصه الشباب وليكون الشباب جيلا متفائلا لا بد له من توظيف قدرته في تحقيق الامل الايجابي يحتاج بمعنى نجاح الانسان معناها مانوسيا atau keberhasilan orang hayati di dalam hidupnya bi makna optimis khasatan bimana khusus bi pemuda e, bisa kita artikan bahwa di sini terjemahnya adalah keberhasilan manusia itu membutuhkan di dalam e, maksudnya begini keberhasilan manusia di dalam hidupnya membutuhkan kepada optimisme khususnya khusus dan asyabab khususnya kaum muda atau khususnya pemuda jadi di sini kita mengartikan diawali dulu dengan najahul insan fi hayatihi jadi keberhasilan manusia di dalam hidupnya kita kembali kepada yahtaju yang artinya butuh. Jadi keberhasilan manusia dalam hidupnya membutuhkan kepada optimisme khusutan khususnya kepada pemuda. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bangmu. ababu Jalan agar pemuda itu menjadi generasi yang optimis la Buddha e, Jalan mutafailan generasi yang e, optimis jadi Jalan bermakna e, generasi generasi yang optimis la Buddha lahu mintauzi e, harus la Buddha lahu e, pemuda harus Minta uzi ikut menggunakan menggunakan uh, menggunakan menggunakan kemampuannya Fi kikil amalil ijabi dalam meraih cita-cita uh, dalam meraih cita, -cita meraih uh, meraih mencapai harapan yang positif. Jadi saya ulang lagi. Wali yakuna syababu jailan mutafailan la buddha lahu min tauzi fi fi adalah Agar pemuda itu menjadi uh, generasi yang optimis Maka harus menggunakan kemampuannya fi kikil amali dalam mencapai harapan al ijabi yang positif Wa muwajaha Wa muwajahati tahad Tahadiyatil haya wa ijadi hululil muskilat Wa muwajahati tahadiyatil haya Bimakna menghadapi tantangan hidup Wa ijadi hululil muskilat Dan menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah Hululil muskilat bimakna solusi Atau pemecahan masalah Muskilat bimakna masalah waliyakuna syab mutafailan agar menjadi pemuda yang optimis fa innahu minal munasib maka sesungguhnya cocok al munasib bermakna sesuai atau cocok minal uh, fa innahu minal munasib maka sesungguhnya cocok an yattabi an nasai mengikuti saran-saran al atiyah di bawah ini an nasahi an nasoih bimakna nasihat atau saran-saran. Al awal kun mutafailan daiman li an tafaul uh, jadilah uh, tafaul yu'addi ila tafkiril ijabi wa husnil amal. Uh, kun mutafailan jadilah uh, selalu optimis daiman bimakna selalu jadilah selalu optimis li'annat tafaul karena sesungguhnya optimis itu yuaddi ila tafkiri mengarah kepada pemikiran alijabi yang positif wa amal dan harapan yang baik jadi jadilah jadilah optimis selalu jadilah selalu optimis karena optimisme mengarah kepada pemikiran yang positif dan uh, harapan yang baik. Kun sa'i dan syakuran. Al asaniyah -as uh, saran yang kedua adalah kun sa'i dan syakuran. Jadilah bahagia dan bersyukur atau berbahagialah dan senantiasa bersyukur karena kullama zada asyukru As zadatis saadah karena sesungguhnya setiap apa-apa setiap zada syukur bertambahnya syukur zada tersanggada akan bertambah bahagia jadi setiap bertambah syukur maka akan bertambah bahagia karena kalau Allah Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ista'azana Rabbukum la in syakartum la wala in kafartum inna azabi la syadid dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan la in apabila kalian bersyukur la aziidannakum maka akan ditambah e, nikmatnya kepadamu wala in kafartum dan apabila kalian mengkufuri nikmat maka azab Allah begitu pedih Wasalisan nasihat yang ketiga. Kun wasikon min nafsiki jadilah orang yang percaya diri. Wasikon min nafsiki jadilah uh, jadilah engkau orang yang mempercayai dirimu. Oh. Li anamin yasiku fi nafsi, karena sesungguhnya orang yang percaya diri fahuwa qadir ialah orang yang mampu alam wajah tahadiyat dalam menghadapi tantangan hidupnya hayatihi hidupnya kemudian saran yang keempat arabiah saran yang keempat kun sujaan beranilah jadilah pemberani kikil amal dalam meraih harapan bil ilmi uh, bil ilmi dengan ilmu. Jadi harapan cita-cita kita itu harus berani meraihnya. Kama qala Allah taala sebagaimana firman Allah taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang di orang-orang yang beriman waladzina utul ilma dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat daraja beberapa derajat jadi uh, beranilah menjadi beranilah dalam wujudkan cita-cita itu bil almi dengan ilmu jadi tadi udah empat itu uh, ada lagi al, al khamisah yang kelima kun sabiran jadilah orang yang bersabar bersabarlah li sabar karena sesungguhnya kesabaran mufidun li halil muskilat karena kesabaran itu berguna li halil muskilat untuk memecahkan masalah jadi maknanya sama mata tadi li hululil muskilat li halil muskilat itu artinya memecahkan masalah atau mendapatkan solusi untuk bermasalah dalam masalah fi hayatil mujtama dalam kehidupan bermasyarakat kama kalau Allah taala sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as wahai orang-orang yang beriman ista'inu bis sabri saling tolong menolonglah kalian dalam kesabaran dan salat sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Al-Asadisan -as Asadis Asadis Yang keenam Kun sadiqan. Jadilah orang yang jujur Jadilah orang yang jujur Li anna yu'addi ilal amanah Karena Karena uh, Kejujuran membawa kepada amanah atau mengarah kepada amanah. Wal insan yasilu bil amanah dan manusia sampai kepada amanah ilama yardahu kepada apa-apa yang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia dengan amanah maka manusia akan mendapatkan Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita baca lagi nasihat-nasihat untuk para pemuda. Yang pertama kun mutafailan da mutafailan daiman jadilah orang yang optimis, kun dan syukuran, asanian yang ke As yang kedua jadilah orang yang berbahagia dan bersyukur asalisah As Uh, kemudian yang ketiga kunwasikon min nafsik jadilah orang yang percaya diri uh, rabi'ah yang keempat kun suja'an fi tahqiqil amal bil almi jadilah orang yang berani dalam mewujudkan harapan menjaga cita-cita bil almi dengan ilmu uh, al khamisah kun sabirun jadilah orang yang bersabar wa -wasa disan dan wa disan dan yang keenam adalah kun jadilah orang yang jujur Uh, tamam uh, teks yang terakhir adalah an najahu fi sinni mubakkiri an najahu fi sinni mubakkirah huwa hadapun likulli insan an najah uh, kesuksesan fi sinni dalam usia dini dalam usia muda huwa hadapun adalah cita-cita Likuli insan bagi setiap manusia fa'ala sabab badlul juhdi wal hamasah fi tahqiqin najah bil idofah ila du'a fa'ala syabab maka pemuda harus badlul hadab berupaya berusaha wal hamasah dan bersemangat berapa semangat fi tahqiqin najah dalam mewujudkan keberhasilan atau mencapai keberhasilan bil idofah dengan diiringi ila doa kepada doa atau uh, bil idofati ila doa selain daripada doa. Jadi kesimpulannya adalah As syabul mutafail uh, pemuda yang optimis itu adalah harus mengikuti kalau menjadi pemuda yang optimis mengikuti enam saran jadi opti, ya jadilah orang yang optimis jadilah orang bahagia dan uh, yang kedua bahagia dan bersyukur yang ketiga jadilah uh, orang yang percaya diri yang keempat jadilah orang yang berilmu yang kelima jadilah orang yang bersabar dan yang keenam jadilah orang yang jujur demikianlah al-qiraah tentang asyabul mutafail pemuda yang optimis yang ada di kelas 12 mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat anak-anak uh, kelas 12 yang belajar bahasa Arab semoga bermanfaat uh, dan apabila ada salah dalam menterjemahkan mohon maaf uh, dan kalau ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala demikianlah uh, di, uh, akhirul kalam Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.